Oke, baru sampai puzzle. Saya beli kabel OTG untuk saya apa ni sambungkan Insta saya ni dengan iPhone. Sebelum ni tak dapat nak sambung. Saya connected guna Wi-Fi je. Tapi dia slow. Jadi kalau nak laju kena guna kabel. So saya beli kabel ni. Kabel ni harga dalam RM10. RM8 kot, RM8. Tapi tak boleh guna. Tak boleh pakai. So saya beli yang ori. Insta360 ni dia mengada sikit. Dia nak kabel daripada dia juga. Daripada dia punya brand dia juga. So saya nak cuba. Okay, yang ni saya beli kat Shopee dengan authorized dealer dia. Authorized dealer dia. Harga kat sini RM96. Tapi dia promote kat situ, dia jual dalam RM59. Tengok. This product is compatible with Insta 361X. So kita cuba. Kejut, jangan kosong. Olah. Kecil Lightning. Khusus. Harap-harap boleh gunalah ni. Kalau yang ni bentuk dia macam ni. Banyak jual macam ni. Ada murah. Paling murah saya jumpa RM3. Ni. Yang ni yang ori. Ori. Okay, saya dah sambungkan wayar dia tadi. So, yang ni dah on. Kita try. Kita tekan Insta360 app. Okay, dia dah masuk dah. Okay. Tunggu. Okay, ini local. So, pergi kamera. Wah, lajunya. Cepat. Tapi ini gambar kan, itu kamera. Kamera biasanya saya macam siput nak masuk. Wow, laju lah. Okay, kita try download pula. Kita tengok macam mana. Laju kan? Kalau wifi, slownya macam siput. Wah. Okay. Itu saja review dari saya.